okey je. Oh, panjang sikit. Terima kasih kak. Katanya begitu. Ini bapak ya. Kenapa aku yang nervous? Padahal aku jadi dummy pun. Habis. Morning guys, morning rise and shine. Stand up. Hey guys, jangan tanya kenapa aku tak drive sebab. Sebab ni kita. Tahu, we both know why. Kau sebab ni tak lagi drive. Tapi sebenarnya pagi-pagi memang kita makan gosip-gosip dulu. Dia macam morning tea. Morning tea je. Morning tea. Hari ni saya kata dia tak make up. Kan nak make up hari ni. Aku tak sumpah nak make up. Kau kita kena makan. Okay, sebenarnya hari ni ada buat vlog sebab my first live show. Bukan live, bukan ni buat show. Ini punya. Nama tu? Ini show. Guys. Program, TV program. So, hari ni Adi akan bertugas buat pertama kalinya. Dia tu. Paling important tu kau tengah cakap tu. Jadi lah aku kena adap pagi-pagi guys. Jadi lah ni kena adap pada hari. Tengok tu. Dia tak boleh gelak. Dia kalau dah start gelak, nak berhenti tu esok. Kau berhenti. Jangan pasal lagu, nanti copyright. Aku tak dapat duit. Okay, memandangkan lambat lagi. Dia punya apa nama. Aku nak ambil sesuatu. Buat Uniqlo guys. Saya masuk ke Uniqlo. Oh my god, thank you so much for the gift. Sebenarnya aku nak cakap yang aku beli T-Live. Mama, aku ni bila lah aku beli T-Live. Ambil yang T-Live ni. Siapa ada? Kopi semalam ke? Kau yang kau tak ambil? Aku keringkan. Cerahkan pada yang jangka aku. What's on my back? A lens, wallet. Ada 3 vitamin. Kehidupan aku kena ada vitamin buat aku pening. Sanitizer kita sama. Ini pun penting. Pasal selalu pinjam. I didn't say that. I didn't like to say it. And ni penting. That's it. Untuk ini tak dalam Uniqlo bag. Boleh. Mengajar dia tak lambat. So sini lah kita orang akan pakai dalam ni. Saya akan pakai every day dalam tu. Dan kita akan daki naik atas bukit sana tu. It's our daily routine. Nah, sekarang kita dah enter kawasan parking. Macam mall tapi bukan mall. So how would you feel? I feel good. Okay, Rasha, kita apa tu? Amaran tu? Amaran? Ha? Weh, kenapa weh? Takut masuk tayar aku. Tiba kereta pecah. Aku rasa sebab ni ada turun ni. Ada orang nak pecah kereta dia. Tapi scary ni weh, RTM ada orang pecah kereta. Betul? Tak boleh letak laptop ke barang-barang bahasa kat atas kerusi. Sebab perompak ni, walaupun tak ada laptop dalam tu, tapi kalau diorang nampak macam bag pun, diorang akan ambil ni. Betul tak? Betul. Aku rasa bebel lah, Syed. Bye-bye. Jom kita naik atas. Sekarang pukul 8.20. Kita orang dah boleh naik office. Dia minta aku mah. Ada, ada, ada. Ada. Sky bawa kita pergi ke Reiki. Tolong. Kau buat lah pukul. Ini orang standby bawa banyak. Ha? Habis manusia beri diri. Takde lah. Saya menolong orang-orang Islam. Let's go. So basically, polis akan ambil suhu kat situ tau. Suhu badan. Ini baru kita boleh naik atas. Tapi yang ni tak akan rakam sebab nanti polis marah. This is our hallway.
all the way up there. Di Smart TV kat atas tu, atas bukit tu. Kalau korang lalu dekat highway mana, korang akan nampak bangunan ni. So kita orang, kita orang kat dalam bangunan tu lah sebenarnya. Yeah, federal. Masuk. Hani akan biarkan share buat. Yes. Huyo. We are early today. So kita orang 7:40 dah sampai. Share lah, share. Kau nak dalam mimpi lagi, macam mana? Ping, ping. Sampai. Eh, apa tu pintu? Tada. Tada. Baru satu office tapi sekarang she's doing her makeup. I need to work today, so they message. Itu bukan alasan untuk tak make up ni. Years later. Oh my god, thanks. I'm just like saya merungut sebab dia punya eyeliner pelik. Okay je. Oh, panjang sikit. Whatever, I'm leaving. We are heading to breakfast. Eh, salah pintu. Maya ni tak dapat permission pun nak vlog kat RTM. Tak tahu boleh ke tak. Tapi nanti petang ni tanya producer ni, ah, boleh ke tak. Makan mana, Syekh? Cafe Jer. Cafe Jer. Come here. Syekh dah make up tu. Kita muka dia dah make up. Wow. Eyeliner dia potong orang eh. Saya nak pergi toilet pula. Tak ada orang guys. Boleh masuk je. So ni lah studio Anik. Petang nanti Anik akan kerja kat situ. This is it. Itulah set Anik kerja lagi petang. Ini Syekh solat utama. Sini artis akan duduk make up kat situ. Dalam tu. Kita je lah. Kita tua. Ni RTM ni cantik tu. Korang tak boleh tu stereotype depan ni. RTM je korang macam oh RTM. See? Cantik kan? Sini lah spot kita tak gambar. Turun tangga. Kalau dekat UiTM ada tangga kejayaan. Ini ada tangga. Tangga usaha. Eh? Usaha tangga? Kejayaan. Dan bila kita turun je, sampailah Wisma Berita. Ayam dan sambal. Every morning kita akan breakfast kat cafe ni. Okeylah. So far kita orang makan kat sini semua sedap-sedap. Wah, tu. Guys and shine. Okey, jap. Boyfriend saya dah sampai. Syekh pening kepala, dia tak nak kerja hari ni. Tapi kata dia banyak kali MC, so tak boleh. Kita kena kerja juga. Tengoklah. Syekh needs attention. But in different way today. Dia ada emergency, that's all I can say. Red flag. Red flag. Okay, red flag aku rasa diorang faham. Faham tak? Ni perempuan. Kejadian alam ni adalah perempuan. Dia dah connect tapi tak ada. Ini dah buat editing ni aduh. So Anik guna Canva je untuk edit sebab Photoshop rosak. Bukan rosak, dia tak boleh. Laptop ni tak boleh, Anik kena format semua balik. Benda. Dia tak larat guys, tolong selamatkan dia. Aku tak boleh bagi kau attention yang ni, hantar korang. Dia akan lagi buat. Got it? Okay, sekarang aku dah bagi kau attention, aku balik kerja aku. Syekh tak ada kat sini, Anik rasa Syekh tidur kat surau sebab dia tak tahan sangat sakit. Tak ada orang, semua orang keluar lunch. Anik tak pergi lunch kot sebab malas. Sekejap Anik tengok Syekh tidur. Tidur ke tak? Syekh dah kembali. Aku nak gerak ke, ya Allah. Syekh, thumbnail, thumbnail. Ha? Syekh beli gonca. Apa yang Syekh gonca kau? And Alik beli. Hoi. Syekh produk shot kan? So, kita malam nak keluar lunch, kita beli je benda ni. Ni aku sorrow tu. Nampak tak semua Syekh sebenarnya dia sihat dia tapi dia nak tension dia tu boleh. Nampak-nampak. Tadi kau main. Alik tu lah. Ah, itu. Syekh, you okay?
korang bayangkan lah macam mana yang hadap dia hari-hari. Aku nampak tau kat situ. Ada orang tu tak sihat. Lepas tu, dia boleh pula beli lunch. Terima kasih kak. Makan dah. Makan dah bila. Okay. Oh my god, dah habis just like that. So inilah RO untuk hari ni. Kak Isha kan tu nak suruh scan call dia. Tada. Sila. Okay guys, kan tengah briefing before live show. Before real show, sorry. Hey, sumpah lah aku jadi lagi dummy. Aku kena jadi dummy lagi. Dummy tu macam guess olok-olok. Aku malu. Weh bapak je. Kenapa aku yang nervous? Padahal aku jadi dummy pun. Okay. Interview yang kedua, Anik jadi choreographer pula. That's that, that's that. Pun, all the best to you. Alright, dan maybe ada kata-kata akhir untuk penyanyi-penyanyi cantik kat sana. Silakan. Habis guys, seriusan. Sebab call time pukul 7.40 lepas maghrib. Dah pukul 6.30. So kita ada masa lagi. Cuba teka siapa belanja. Cuba teka. Saya tak isinin dia kena belanja. Terima kasih. Okay korang, live akan start lagi setengah jam. Ani dia lari pergi beli air. Hari ni kita jadi runner. Oh ya, saya nervous tu. Guys, habis guys. Doktor, mail lah sini. Kita punya kaki tangan ada buat kek tapi siapa dah hand sanitizer? Okay, so alhamdulillah live dah habis. Live show dah habis.